Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Panji Sakti. Hari ini Sabtu tanggal 28 September saya berkesempatan berada di pameran nasional BPPI cabang Jombang. Oke, saya bertemu langsung dengan dewan juri yang bertugas di sini dengan Bapak Umar. Ya. Selamat siang Pak Umar. Selamat dengan siang. Kang Rodi selaku panitia juga koordinasi lapangan ini ya, pembina. Ya. Oke. Untuk hari ini Sabtu ya. Positif sudah selesai untuk penancapan bendera ya. Dilaksanakan. Dilaksanakan paling tidak jam 1 atau jam 2 gitu sudah dimulai. Sudah bisa dimulai ya. Iya. Meliputi, okay. meliputi kelas utama, kelas madya, kelas pertama, selanjutnya prospek. Prospek. Ya. Oke, sahabat Ponce, ini penjelasan ya. Dari Bapak Umar. Nanti jam 1 lah kira-kira sudah siap untuk penancapan bendera di pameran Bonsai Nasional BPPI Cabang Jombang. Sukses selalu Pak Umar, sehat selalu, selamat bertugas dengan rekan-rekan. Pak Rodi juga selalu sehat. Oke. Untuk selanjutnya nanti kita video siap. Penancapan bendera. Terima kasih. Selamat siang. Oke, sahabat Ponce, ini para juri kita yang bertugas di lapangan untuk di Pamnas PBB Cabang Jombang. Nah, ini lagi istirahat. Oke, ini nanti sedikit-sedikit wawancara dengan Bapak Saiful ya. Dari Jember. Pak Sunoto dari Nganjuk. Nganjuk, terima kasih Bapak Saryono. Surabaya. Mas Samsul. Banyuwangi. Mas Tamin. Oke. Ini sudah hari kedua ya untuk setelah penjurian evaluasi nggih. Okay. Untuk penancapan bendera sekitar jam berapa nanti dilaksanakan? Ya nanti sampai kita kan belum evaluasi kedua. Oh gitu. Ya, ya. Okay. Nanti revisi. Revisi. Setelah itu kita lanjutin ke evaluasi. Gitu. Nanti bergerak sore lah sebelum masa oh, gitu ya. Kita selesai. Oke. Okay. Setelah jam 3 mungkin kurang lebih nanti selesai langsung kita tancap bendera. Bendera ya. Kebetulan apa Bapak Alek ketua hadir ya nanti. Oke okay, siap nanti kita berlanjut di penancapan bendera. Terima kasih waktunya. Sukses selalu, sehat terus, selamat bertugas. Terima kasih. Semangat. Oke. Okay.